Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian gimana caranya untuk belajar masak menggunakan aplikasi Yami. Jadi aplikasi Yami ini adalah aplikasi yang mempermudah kita buat belajar masak. Karena di sini kita ada video pembelajarannya itu dalam bentuk video dan juga ada resepnya juga ya, dan kita bisa langsung praktek juga ya. Contohnya di sini kita akan mengambil ini, contohnya telur spesial ala. Nah, di sini kita bisa melihat video pembelajaran cara pembuatannya itu. Kemudian di sini kita bisa lihat keterangannya, informasi resepnya itu ya, 20 menit, porsinya untuk 2-3 orang, dan untuk budgetnya itu 20 ribuan. Kita bisa lihat bahan-bahan dasarnya itu juga ada apa. Ini adalah foto pembuatannya, step 1. Ini step 3. Ini selain video juga kayak bentuk fotonya juga ada ya. Oke, mungkin videonya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus support kami dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke akun media sosial kalian seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.